Saya saja atas beriyo nak menjawab ah. La ilaha illallah. Dahlah tak logik jawapan tu, jawab begitu. Sejak bila hujan turun dek kata panggil, cakap. Tapi dalam lagu tu sebenarnya nak ajar kita tentang tanggungjawab. Ular punya jawapan penuh tanggungjawab. Ulang tiga kali. Memang makanan aku. Memang makanan aku, memang makanan aku. Rekod yang hujungnya dipadamkan oleh arkib negara. So what, dia kata. Dah memang salah kita. Ngakulah. Kenapa kamu gagal? Salah saya cikgu, saya banyak main. Macam itulah. Kenapa kamu gagal? Kawanlah banyak pengaruh saya. Apa masalah kawan? Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Jangan benarkan keadaan kontrol kita. Kita kontrol keadaan. Itu yang penting. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa lul'udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada pengerusi acara bahagia dif-dif kehormat yang ada kat meja depan ni lah. Saya target itulah kan. Ni nama ni banyak nama lah. Cuba dif-dif kehormat jelah ya. YB-YB dia tak sampai lagi, dia kemuncak. Alhamdulillah. Hari ini ramai pelajar-pelajar yang datang, mudah-mudahan didoakan beroleh kecemerlangan di dalam apa juga bidang, dalam peperiksaan bidang yang diceburi, dalam apa usaha untuk melangkah ke Menara Gading dan sebagainya. Sebab kita kena faham bahawa perjalanan perjuangan sebagai seorang pelajar itu panjang, sangat panjang, yang mana memerlukan kepada usaha dan pengorbanan. Dalam satu pepatah orang Arab, dia menyebut manjadda wajada, kata barang siapa berusaha pasti berjaya. Pasti berjaya, kata kan. Jadi memerlukan kepada usaha. Jadi kepada para pelajar yang dikasihi sekalian, daripada mana kita bermula itu tidak penting, tapi yang akan diukur nanti adalah ke mana pencapaian kita. Saya gemar membawa semua para pelajar yang ada pada hari ini, kita semua masih lagi mempunyai peluang, mempunyai ruang dan peluang, selagi mana medan peperangan itu belum dibuka. Selagi mana peperiksaan itu belum bermula, maka kita masih ada masa. Walaupun tinggal 24 jam saja lagi, sebenarnya kita masih mempunyai masa. Cuma tinggal lagi, kita jangan membiarkan masa yang berlalu begitu saja sehingga menyebabkan kita menyesali atas keputusan peperiksaan yang kita capai. Ramai sekali orang yang bila ambil keputusan periksa, dia kata, lah, sikit lagi, dia kata. Sikit lagi nak lulus rupanya. Nak lulus. Yang seorang tu sikit lagi nak dapat A, dia kata kan. Jadi pada ketika itu dah terlambat lah. Dah terlambat. Sebenarnya kita kena bersedia daripada awal. Sebab kata General Panglima Angkatan Tentera Perang Cina, nama dia Sun Tzu. Dia yang paling popular, dia selalu sebut, if you fail to plan, then you plan to fail, kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi yang dia sebutkan. Dia sebut apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi semua orang kena ada target, semua orang kena ada strategi. Dalam hidup kita ni nak berjaya bukannya tiba-tiba. Yang ada dekat div-div kehormat yang kat depan ni, ada yang ni adalah antara orang-orang yang berjaya lah yang duduk ke depan ni kan. Ada juga yang di belakang sana pun di kategori-kategori mak ayah yang berjaya juga, tetapi perlu difahami dia bukannya satu perkara yang tiba-tiba berlaku. Dia semua memerlukan proses. Lima perkara tak boleh elak untuk berjaya. Yang pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba boleh jadi Syamsul Debat, bukan tiba-tiba boleh jadi pengerusi majlis pengetua, bukan tiba-tiba dia boleh jadi pengerusi belia 4B, bukan tiba-tiba dia boleh jadi menjadi pegawai-pegawai, menjadi penjawat-penjawat awam yang berkedudukan, berpangkat dan sebagainya. Dan adik-adik yang ada dekat dalam dewan ni yang bakal menerima anugerah ni pada hari ini, menerima bantuan sumbangan dan sebagainya,
juga akan menempuh jalan yang sama. Itu sebabnya saya terbaca dalam satu pepatah Jawa dia menyebut. Oh, dia kata, pepatah Jawa bunyinya macam ni, the beauty of success is not the achievement but the journey. Oh, macam Jawa dia tu. Mana keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Ada tak guru-guru yang datang hari ini? Ada guru tak? Ada? Kat belakang? Tak ada? Cikgu-cikgu tak ada yang datang? Oh ni, oh depan ni semua cikgu lah. Kepada para pelajar, you all akan perasan cikgu ni tiga dialog yang biasa dia sebut. Kan? Nak tunjukkan proses panjang. Yang pertama dia selalu akan cakap, apa nak jadi dengan kamu ni? Itu satu, tu biasa. You all perasan tak tu dialog cikgu yang selalu sebut? Yang kedua, you all sedar tak periksa berapa hari lagi? Tak habis-habis. Itu ayat dia. Dan ayat yang paling popular sekali cikgu sebut, you tahu tak zaman saya dulu tak habis-habis zaman dia? Perasan tak? Sebab dia nak memberitahu bahawa keadaan dulu dengan sekarang tak sama. Dan akhirnya proses tu yang dikongsikan. Kesusahan-kesusahan untuk mencapai itu yang diberitahu. Itu sebab yang tadi, keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanan dia. Ha, itu yang kita cerita ni. Kan? Bukan tiba-tiba jadi Syamsul Debat. Kan? Bukan senang nak jadi Syamsul Debat. Tak ada siapa yang boleh repeat pencapaian dia dalam Negeri Sembilan. Kan? Tak ada siapa boleh repeat dah. Carilah orang Negeri Sembilan yang boleh menang debat wakil Negeri Sembilan sampai kebangsaan. Tak ada. Belum ada lagi yang ulang dia dah. Semi final kalah. Saat tu, saat tu masuk final kalah. Syamsul Debat menang sampai final. Tapi best speaker, setiap round tu dia best speaker. Ha, jadi jangan ada lagi yang sebut Syamsul Debat tu cakap seorang-seorang, bolehlah cuba lawan aku tengok. Kau tak tahu rekod aku ranking Malaysia nombor berapa, tak tahu. Kan? Dalam debat Piala Diraja, debat Piala Diraja peringkat universiti boleh check. Debat Piala Diraja Syamsul Debat top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002, 3 tahun berturut-turut. Bukan kata nak jobor belagak, tak ada, tak nak beritahu semua. Bila kita sungguh-sungguh buat satu benda, insya-Allah kita boleh capai. Bila kita sungguh-sungguh nak capai satu matlamat, mesti boleh. Saya dulu target saya cakap dengan tim Negeri Sembilan tu, kita mesti menang sampai kebangsaan. Saya cakap dengan Cikgu Mazin ke Pilah, Cikgu Mazin dengan Cikgu Kamal. Saya kata, apa benda menang peringkat negeri bang? Kita kena menang Malaysia. Wih, ya betul budak ni dekat tu. Masa tu saya belajar lagi. Tu belum cerita lagi saya masuk debat Piala Peguam, anjuran Malaysian Bar Council. Pasukan masa separuh akhir, pasukan saya masa tu UiTM, saya kalahkan pasukan Peguam Kuala Lumpur yang menang kes Felda lawan kerajaan. Peguam KL tu, dia dah jadi lawyer, dia kalah dengan student tu. Dan final saya menang dengan UIA. Tapi nak beritahu, kenapa? Saya nak pastikan bila saya buat satu benda, biar berbeza. Biar orang nampak tu, oh ok, oh dia ni memang usaha dia kena lebih sikit. Tidur dekat library tu cari bahan, kan, dan make sure buat research. Macam tu juga, proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Jadi you all semua pun, adik-adik pelajar ni dah alami proses yang panjang. Daripada tadika masuk jahat 1 sampai jahat 6 sampai tingkatan 1, ni dah hampir dah masuk tingkatan 5 pula dah. Masuk tingkatan 5. Saya rasa adik-adik semua mesti ada target. Siapa yang ada target? Ke ada yang tak ada target? Saya alhamdulillah sampai sekarang belum letak target lagi. Saya cakap, belum letak target lagi. Target datang hari ni, kira nak makan ni. Tak ada fikir lain dah. Saya pernah ceramah, untuk makluman guru-guru semua yang hadir pada hari ni, saya pernah berceramah di Kelang. Dia minta saya ceramah untuk ada satu projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia untuk 50 pelajar-pelajar cemerlang Malaysia. Saya ceramah macam ni, 50 orang. Masa naik lift tu, ada 3-4 orang budak naik lift dengan saya. Senyap. Dengan cium mata tebal. Yang seorang tu pula dengan pegang buku. Saya cakap, asah cemerlang budak ni. Bergurau apa tidak? Dalam lift tu senyap. Saya fikir, asyik budak ni. Saya masa tu tak perasan lagi. Bila saya ceramah, dia orang serius, fokus tau. Setiap yang saya cakap tu semua dia salin. Saya dah cakap tu, lepas tu ada satu soalan. Soalan tanya, apa maksudnya? Dia tanya. Jaranglah nak dapat student yang macam tu bila dia apa, bila dengar ceramah saya lah. Kebanyakan ni macam ni lah, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba contoh, kan, macam tu ramai. Tu yang cikgu pun tak faham, dia budak ni faham ke tidak, dia tak tahu kan.
Saya yakin ni pelayar-pelayar cemerlang dah. Saya ingat macam itulah. Tapi bila saya ceramah tu, kemudian saya ceramah masa tu sepatutnya ceramah 3 jam. Saya break 5 minit. Okey, kita berehat 5 minit, siapa nak pergi toilet pergi. Saya seorang yang pergi toilet. Dia orang semua tak pergi toilet. Dia orang banyak buka buku, ada yang buka buku nota. Saya kata kau orang tak pergi toilet ke? Basuh muka ke apa? Dia kata exam berapa hari lagi, budak ni cakap. Saya kata apa tahu benar budak ni koncing pun tangguh. Rupa-rupanya barulah saya tahu. Cikgu tahu tak dia punya target untuk SPM apa dia? Cerita kau. Apa target dia untuk SPM? A plus. Dia sebut dengan saya, dengan apa guru yang penyelaras program tu kata, daripada kementerian, target student ni adalah semua subjek 100%. Semua subjek 100%. Saya macam ni lah, surrender rasa. Dah ceramah setelah aku jalan lah. Kan? Tapi saya bagi lah. Nak bagi tahu. Ada 50 student projek khas yang sampai macam tu sekali. Bukannya target nak dapat A plus A. Target dia 100% setiap subjek. Cuba fikir. Dia nak jawapan yang sempurna. Tapi saya tengok tak ada kehidupan budak tu. Satu ah, ya kan. Ha. Otak tu kan kalau dia baring pun tidur pun fikir formula lagi. Tidur fikir fakta sejarah lagi, kan? Ha. Tapi tak apa. Proses yang panjang. Kedua, untuk berjaya dalam hidup kena ada komitmen. Kelas kena datang, sekolah kena datang, jangan ponteng. Komitmen kena ada. Tak ada komitmen macam mana? Kan? Saya ni pun fikir ni ha, datang hari ni Allahuakbar, dah dipujuk-pujuk, dipujuk-pujuk kan, datuk tu datanglah, tolonglah, datanglah kan, datanglah juga. Saya pagi semalam di Kuala Lumpur, Seremban, tengah hari semalam di Kuala Lumpur, malam tadi di Johor Bahru, di Tebrau, Kangkar Tebrau. Habis Kangkar Tebrau pagi tadi Lui, Lui Barat, eh tak, dekat Sungai Lui, sorry, Sungai Lui. Habis Sungai Lui sini, malam ni Bukit Senggih, Jasin, Melaka. Sok pagi Johor Bahru balik semula. Macam tu lah hari-hari Samsul debat. Tapi saya fikir yang paling sonok sebab ceramah kek pilah dah kek, boleh sampai nyinggah balun cendol dalam semangkuk dua. Bukan? Konolah datang juga ceramah. Percaya cakap saya. Adik-adik, bagi komitmen. Bagi komitmen. Datang sekolah. Kalau cikgu bagi exam tu kau buat, kau jangan biar cikgu tu menangis. Jangan. Cikgu kalau kecewa dengan kita sampai bila-bila ilmu payah nak masuk dalam kepala. Percaya cakap saya, jangan kita hampakan guru kita. Kemudian yang keempat yang kena ada adalah, sorry, yang ketiga yang perlu ada adalah fokus. Fokus pada subjek itu. Tu masuk-masuk tadi saya terus tanya, apa lot meja bulat budak ni? Kata pengen saya ceramah, tengok semua meja bulat, dah macam dinner pula kan. Nasib baik tak hidang makanan lagi, kalau tidak memang kau tak peduli kat guru depan. Kan? Tapi tak apalah, buat konsep yang baru. Rupa-rupa, tapi sebenarnya dewan ni pun baru ni. Saya pun tak pernah masuk dewan ni. Lawa. Baru siap kau ni. Ya, oh, baru semalam. Siap. Baru semalam siap, hari ni kau dapat pakai. Okey lah tu, untung lah tu. Bertuah lah kan. Fokus pada subjek. Jangan kita fikir benda lain. Kita nak fokus hari ni lain. Budak-budak hari ni nak fokus bagi telefon. InsyaAllah fokus. Kan? Budak-budak kocik pun kalau bagi telefon fokus. Kalaulah main game kek telefon tu zikir, dah ramai jadi wali lah. Tak makan pun tak apa budak-budak hari ni kan. Tapi itulah dia kan, zaman teknologi sekarang ni, zaman saya, zaman ni orang-orang lama kan, dulu mana ada TV pun mula pukul 5. TV pukul 5 baru mula. Kalau buka awal nampak jam pukul TV tu. Atau pun nampak garisan ni. Bunyi macam tu je. Ha, zaman sebelum saya lagi tahu, TV tu ada pintu. Baru buka kan, nak on TV tu, tu nak buka channel kelopap. Kelopap. Memulih. Dulu mana ada remote. Kita orang jadi remote. Sebagai anak kena jadi remote, kena tekan kan TV satu. Tekan satu, tersumbul dua. Tekan dua, tersumbul tiga. Dia satu yang boleh tekan. Sampai TV kosong. TV kosong untuk video. Itulah dulu. TV satu, TV dua, TV tiga pun dua. Empat pun dua. Lima, satu balik. Lepas tu gambar semua sengit-sengit. Yang torang satu je. Pilih yang mana. Tiga ke lima. Macam tu. Gambar sengit-sengit Salah Syah Zakaria tu baca berita, sehari berita penting hari ni. Itu nak sengit-sengit.
Dulu. Dulu TV sampai pukul berapa? Pukul 10 sebalik malam dah habis. Kemudian dilanjut sampai kedua oleh. Kalau malam raya baru dapat 24 jam. Kalau tidak, tak ada. Sekarang semua dah ada TV sendiri. Nama dia IGTV. Ada budak perempuan, budak sekolah, tak ada kerja, buat live sikat rambut. Apa khabar semua? Nak study lah ni. Contoh lah. Yang aku pula tengah buka live, tengok Samsul kau-kau. Tengok Ustaz Jafri, tengok Datuk Kazim pun tengah live. Sekali tetakan yang budak tu pun live juga. Budak tu, Samsul debat join. Budak tu, Samsul debat tengok kita. Sudah kelang kabut, mana pula nak keluar. Itulah zaman dah berubah. TV 24 jam. Kan? Semua orang tak dapat tengok TV pun boleh tengok TV kat handphone. Yang tu yang dia tahu tu melur untuk Firdaus, bisik-bisik gelora, dendam seorang isteri. Saya tahu tajuk, saya tak tengok kan. Sekarang zaman dah berubah, jadi nak fokus tu pun lagi susah. Contohlah dalam bab ibadah lah kan, kenapa orang susah nak khusyuk dalam solat? Sebab tak fokus, ni salah satu ciri-ciri khusyuk lah. Fokus tu lebih pada Allah Ta'ala. Sebab apa tak boleh? Susah kenapa? Sebab hanya kalau kita tengok sembahyang subuh, katalah ambil 5 minit kali 5 baru 25, campurlah doa, zikir, 10 minit satu waktu, 10 minit kali 5 baru 50, kita kena malam sejam untuk sembahyang, lagi 23 jam untuk benda-benda lain. Macam mana nak fokus dalam sembahyang? Tengah sembahyang Allah apa jadi, tak sama serubat datang ini Allah pula kunci tu temejo, jumpa barang hilang pun tengah sembahyang. Tengah sembahyang fikirlah, duit tadi dah bayar aku belum ke? Lauk apa lah tengah hari ni? Semua fikir tu. Nak urus dia kan? Urus dia lah fikir, lauk dah sampai aku belum ke? Jadi tak jadi ni? Contohlah antaranya. Jadi mana kata itu cabaran untuk fokus. Tapi suka tak suka kita kena fokus pada subjek, pada study kita. Kena fokus. Kan? Kena fokus. Kemudian yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada siapa yang boleh berjaya tanpa disiplin. Dan begitu juga yang terakhir sekali, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan, ataupun cikgu-cikgu sebut sebagai konsistensi, ataupun ceramah-ceramah sebut sebagai istiqamah, keberterusan. Cuba kita tengok kelima-lima ni, tak ada salah satu pun tak jadi dia. Bagilah pada pemain bola sepak lima-lima ni, sama juga. Dia kena komitmen, dia kena ada fokus. Kalau dia tak ada disiplin, malam-malam lari dia daripada pusat, daripada asrama tu, pusat latihan tu, dia lari, dia pergi kelab malam, kena gugur, drop daripada tim. Sebab disiplin, jangan main-main kan? Sebab disiplin ni juga ada merupakan satu kunci untuk berjaya. Jadi hari ni saya kenalah bagi tips, dah panggil penceramah datang jauh-jauh kan, kenalah bagi tips, tips untuk berjaya dalam pelajaran kita. Sebelum tips yang saya nak bagi ni, adalah pra tips tu. Yang pertama, kita kena jujur. Kau tak faham, cakap tak faham. Jangan kau buat-buat koma macam ni. Bila cikgu tanya, kelas faham tak? Ditonong dengan cikgu. Cikgu pun comel, budak ni faham ke tidak? Okay? Kan? Jujur. Kemudian yang kedua, kita kena jadi seorang yang amanah. Apa maksud amanah? Maksudnya datang belajar kat sekolah, belajar, jangan buat benda lain. Jangan nak bercinta-cintun. Jangan kau nak berkapal-kapal, belum masuk lagi. Besok kau masuk universiti, bawa kau tahu betapa besar dunia ni. Kalau keluar pada universiti, dah bawa kau lagi godang dunia ni. Sekarang kau rasa dialah segala-galanya. Kan? Kau cik dah dunia ni. Relax lu. Sabar dulu. Bahagiakan mak ayah. Saya beritahu, momen yang paling you all tak boleh lupa besok bila tu? Bila waktu hari convocation, naik atas pentas, terima scroll, mak ayah kita ada kat bawah, kita nampak dia orang, masa tu bahagia tak dapat nak cakap. Pastikan sampai ke situ. Pastikan sampai ke situ. Sejarah dulu tentang keluarga kita susah, keluarga kita ni miskin, biar jadi sejarah. Tapi itu bukan menghalang kita untuk kita tak boleh berjaya. Saya dulu pukul 5 pagi, mak saya dah kejut, kompek setengah pagi bangun, bungkus siap lah mak, gintil ke karipap.
Bulat-bulatkan kuih lopis tu, golek-golekkan donat tu kek gula. Saya sampai cakap, kenapalah aku lahir dan keluarga ni? Saya cakap, kawan-kawan lain tidur ni, kawan-kawan lain tidur, kenapalah aku bangun dalam keluarga yang macam ni? Allahu Akbar. Rupa-rupa barulah faham, rupa-rupa mak ayah kita ni nak bagi kita jadi orang. Hari ni mak dah boleh cakap dah. Hari ni mak nak pergi mana? Mak cakap je. Anak-anak dah boleh belanja. Mak nak pergi Kemboja, mak nak pergi ini, mak nak pergi Mekah, mak nak pergi ini. Cakap je. Mana negara? Oh, mak saya pergi lagi banyak negara daripada anak saya pergi. Ini cakap betul-betul itu orang. Bahagiakan mak ayah kita. Ayah saya tak sampai tengok saya grad. Arwah abah saya meninggal dunia genap umur dia 50 tahun. Dia tak sakit apa, dia dah settlekan hutang-hutang semua. Dia cakap dengan mak saya, kau tinggal jaga anak-anak, bosakan anak-anak. Tak tahu pula tu antara bulan-bulan akhir abah saya nak pergi meninggalkan kami semua. Masa abah tinggalkan kami semua, saya masih lagi belajar di universiti. Tapi nak bagi tahu itulah dia. Alhamdulillah, kami lima beradik, alhamdulillah lah, setakat pemerhatian saya menurih lah. Bukan pemerhatian saya, mudah-mudahan tak menyusahkan omak lah ilah. Mudah-mudahan. Yang nombor dua berniaga, ramai yang pergi jumpa adik saya tu dekat Bob Cokodok kat Stadium Paru itu, adik saya tu yang Cokodok Sadap tu, adik saya lah tu yang pernah bosa-bosa, yang tukang masak, yang menyalur api tu, adik yang nombor lima dia kombar lelaki perempuan tu, semua Samsul, seorang je Syamira perempuan tu. Yang tu diploma kejururawatan. Adik saya nombor tiga, dia kontraktor besar di Perak Darul Rizwan, bukan kat ni sembilan. Alhamdulillah, setakat Samsul debat jadi pengarah Nuna, belum pernah sekali dia mengulurkan projek kat dia tu. Nah, tu nak beritahu. Kalau orang nak cerita buat integriti lah, Samsul debat, minta maaf lah, tak ada. Ya? Tapi itu cerita dia. Maknanya kita boleh berjaya. Boleh berjaya. Mengajar kita, kita ni, ingat tak mak ayah kita dulu-dulu kan, tanyalah cikgu orang-orang lama, tanyalah depannya. Mak ayah dulu, mana ada camah motivasi macam ni? Tak ada. Tak ada. Hari ni ada camah motivasi. Motivasi pun tak tahu mana motivasi. Yang ada kata-kata mak tu, kau nak jadi orang kau belajar te. Macam tu ya ayat. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni kita ni bukan orang kok. Rupa maksud orang tu sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Adik-adik, tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Macam tu. Belajar rajin-rajin. Tak ada limit belajar. Dah habis diploma, ambil degree. Habis degree, ambil master. Habis master, buat PhD. Buat, belajar selagi boleh. Belajar. Yeah. Limitless belajar. Selagi boleh belajar, belajar. Samsul debat pun proses belajar. Masih lagi belajar. Belajar. Yeah. So, mana kata? Amanah. Jangan buat benda lain. Seterusnya, ukhuwah. Jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan kita sakitkan hati cikgu kita. Jangan bergaduh dengan kawan-kawan kita. Sebab kita dengan kawan-kawan kita nak sama-sama berjaya. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Itu bukan spirit yang kita perlukan dalam tempoh nak menghadapi peperiksaan. Selain percaya pada hikmah. Aku ni belajar, aku dapat apa? Hikmah tengah tunggu kita. Hikmah tengah tunggu kita. Dengan kita bersabar, belajar, rupanya Tuhan nak bagi kejayaan kepada kita. Kejayaan yang cemerlang. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Walaupun ponek, walaupun pahit, belajar. InsyaAllah kita akan tahu kesenangannya nanti. Saya explain dengan semua. Saya pernah ada seorang kawan saya masuk kat sekolah Smart Labu dulu. Smart Labu dulu. Masuk form 3, dia sama main bola dengan saya main. Masuk kat sekolah agama. Saya ingat lagi masa Smart Labu tu dulu, tah macam mana malam tu. Kita dapat tahu, minggu tu dapat tahu yang kita orang akan bertemu dengan sekolah projek bola sepak. Sembayang hajat lawan sekolah Tungku Durah. Sembayang hajat malam tu, panggil ustaz yang terbaik asli. Malam tu berzikir ke main, tak boleh nak cakap lah. Nak lawan Tungku Durah asal ni. Wahda Islamiyah tu. La syarqiyah, la gharbiyah. Kau main lagi. Lawan Semap Labu. Saya sama bash dengan Fendi Malik. Dengan Khairun Khalid Masrun sama batch kan. Sekali lawannya kat padang tu, tengok dia punya warm up pun lain macam, baju sama awak warm up, baju semua baju pasal malam tu. Sekali pakai jersey lawan-lawan mau start dia, minit pertama Semap Labu dah skor sebiji, bantuan Allah dah sampai.
bantuan Allah dah sampai. Lopeh tu soboleh balik. Soboleh satu balun. Kan? Tapi yang mengingatkan saya nak bawa kaitkan dengan cerita bola ni, penjaga gol masa tu itulah sahabat saya. Dia berlagak dengan Fendi Malik minit yang ke-10 tak silap saya, 10-15 tu. Berlagak minit-minit awal, dua-dua berpapah bawa hospital berjahit kepala. Dia berlagak dan berjahit. Kawan saya ni lepas form 3 dia berhenti. Nak beritahu semua. Kawan saya ni berhenti sekolah, dia pergi sekolah biasa. Dia tak nak sekolah Smart Labu. Kemudian habis tu dia terus kerja. Alhamdulillah dia kerja kilang, dia dah ada kedudukan, dia jadi supervisor. Tapi kemudian ekonomi tak berapa baik, kilang tutup. Dia kerja kampung, kerja biasa. Kalau ikut cerita dia lah. Pada satu hari saya dengan nama Syamsul Debat, masa tu dah jadi Syamsul Debat, pergilah camah ke satu kampung. Satu dah penuh ramai orang dan saya nampak sahabat saya ni. Saya ni tak ni ingat orang. Ingat orang. Saya daripada luar ni saya dah nampak dah. Datuk Sepul Azan ada, Tuan Nan ada, saya nampak dah. Dia tak boleh masuk dah sebab dia VIP. Dia kena berdiri belakang tu, dia tunggu seorang lagi Datuk Ismail sampai kan. Dia cakap dengan saya, bila saya sampai saya turun, tahu pakaian dia pakai t-shirt dah kopam lah. Pakai track suit dia datang nak dengar ceramah saya ramai-ramai, penuh lah. Sampai duduk memang tak cukup lah masa tu. Saya tak nak sebut daerah mana, negeri mana, kampung mana, saya tak nak sebut. Saya nampak dia, saya terus sebut nama dia. Ui, Wan bukan nama sebenar. Kan jangan cari pula. Saya panggil kan, bukan nama sebenar. Saya panggil Wan, nama dia lain. Wan, lah Wan, kau ada kat sini Wan? Kata. Kau kenal aku lagi Sul? Dia menangis. Dia menangis, dia peluk saya, dia tunjukkan ada, kau tengok. Percaya tak sekarang ni Syamsul Debat ni kawan ayah, dia kata. Saya peluk dia lagi, ini kawan pakcik, sama main bola dulu, dia main penjaga gol. Kau ingat lagi Syamsul? Dia pun dah tak ingat, dia penjaga gol dulu. Bukan sebab dek belaga tu, sebab dek kesusahan hidup, kepayahan hidup dia. Apa dia pesan kat saya, Syamsul, dalam ceramah kau, kalau kau ceramah motivasi kat budak-budak belajar, kau pesan kat dia orang jangan tak belajar. Tu dia cakap. Jangan tak belajar. Adik-adik, kat sini kita KOK tu. Korang waktu PDPR itu, betapa banyak tiba-tiba YB bagi. Ya, kita bagi tablet. Kita bagi ini handphone untuk belajar memudahkan PDPR. Adalah berapa sekolah dapat lah, berapa korek dapat lah. Adalah kementerian pilih satu daerah, satu sekolah. Aku pun tak faham apa sebab buat macam tu. Sebab kalau saya lah menteri pelajaran, ni contoh. Saya tak kisah kalau orang nak ambil kata-kata saya ni, ambil lah. Kalau saya menteri pelajaran, dah lama saya umumkan. Dengan ini saya umumkan, kita hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Semua orang dapat tablet dan dalam tablet tu dah siap install buku teks. Semua subjek. Dan dah lah budak tu mengengkeh bawa buku lagi dah. Cikgu pun, kelas jangan lupa ya siapkan latihan dalam folder nombor 1 sebelum tengah malam, email kat cikgu. Steady kan? Setiap hari Senin, cikgu disiplin akan cek tablet tu. Satu game, satu rotan. Dia kadang dia install pula game dalam tu kan. Dan lepas tu saya akan arahkan SKMM dan Kementerian Penerangan untuk bincang bersama untuk pastikan wifi percuma untuk setiap kampung-kampung dan taman-taman perumahan. Macam tu lah. Baru betul kan. Itu pun nak berajar. Tolong ambil petikan ucapan saya ni, bagi Kep Menteri. Saya tak kisah tau. Cakap betul. Ini kenapa tak on camera? Cikgu tanya, kenapa tak on camera? Dah habis data cikgu. Wah ni main game. Itu yang berlaku sekarang. Contohlah. Tapi itulah kawan saya pesan. Belajar. Kita sekarang ni mudah, adik. Di Miri Sarawak bayangkan mak ayah bawa anak masuk dalam hutan, naik bukit, turun bukit, nak bawa sebab nak cari tompet ada signal, nak buka WhatsApp cikgu je. Nak buat homework. Mak ayah saya tidur dalam hutan tu. Saya bawa balik ke Sarawak, dengar cerita ni. Sorry, dengar. Sebab nak buka WhatsApp arahan perintah cikgu tentang latihan yang kena buat. Budak tu buat dekat dalam hutan, kemudian balik, sampailah ke rumah esok tu. Di Kunak ada cikgu tu. Aduh, saya cakap bukan Kunak, sorry, Kapit Sarawak. 7-8 jam perjalanan nak sampai ke Kapit tu.
Kemudian daripada pekan yang berhampiran, kau nolak sampai kat sekolah tu lagi satu jam. Buka laptop pun kena pakai generator, kena charge dulu. Cuba tengok. Kita hari ni tak sampai macam tu. Kuala Pilah sekarang dah moden. Tak lama lagi akan diisytiharkan bandaraya Kuala Pilah. Sebab dah makin banyak bangunan pencakar langit kat luar tu. Mencakar-cakar ada cerita. Kan? Tapi maksud dia bukan alasan untuk kita tak nak belajar. Belajar kerja-kerja. Dan seterusnya apa? Apa yang kena ada? Seterusnya yang kena ada adalah accountability, kebertanggungjawaban. Jangan sibuk menyalahkan orang. Kalau fail, salah kita. Kalau kita tak belajar, salah kita. Jangan salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau, kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus, dek? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan. Kenapa kerbau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Apa sebab kayu api basah? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Kau tak panggil pasal? Jadi dengan ini saya dengan bangga mengumumkan satu dewan ni ingat lagi lagu tu. Saya sahaja atas beriuyo dia menjawab ah. La ilaha illallah. Dahlah tak logik jawapan tu, jawab begitu. Sejak bila hujan turun dek kata panggil? Cakap. Tapi dalam lagu tu sebenarnya ajar kita tentang tanggungjawab. Ular punya jawapan penuh tanggungjawab. Ulang tiga kali. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Rekod yang hujungnya dipadamkan oleh arkib negara. So what? Dia kata. Dah memang salah kita. Ngakulah. Kenapa kamu gagal? Salah saya cikgu, saya banyak main. Macam tu lah. Kenapa kamu gagal? Kawan lah banyak pengaruh saya. Apa masalah kawan? Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Jangan benarkan keadaan. Kontrol kita. Kita kontrol keadaan. Itu yang penting. Kan? Kenapa tak siap kerja ni? Nah, tengok jawapan dia. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Salah ayah. Kenapa sekolah sini? Mak yang suruh. Salah mak. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dibagi. Kau bagi kenapa? Dia minta, cikgu. La ilaha illallah. Tak selesai. Kan? Belajar tanggungjawab. Kemudian seluruhnya, respon yang positif. Okey, pada hari Sabtu ni kita ada program, ceramah, motivasi dan sambil ada penyampaian sumbangan. Jadi minta semua datang awal. Abu nak datang alah hari Sabtu dulu. Orang nak relax dengan kawan pun tak boleh. Respon positif. Okey, bagus juga. Tak pernah dengar ceramah Samsul Bat. Okey, datang. Untung-untung boleh ambil gambar. Gambar tegak RM10, gambar rebah RM15. Nah. Oh, man. Iyo, kau jangan main-main kan? Bayar ni. Tak adalah saja. Ya. Dan begitu juga, kita perlu mempunyai satu semangat yang tinggi untuk berjaya. Dan tips untuk berjaya, kena cepat. Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Kita dah tahu dah kita ada masa berapa bulan. Kita tahu ada masa berapa hari. Maka, kena cepatlah. Jangan tunggu lagi. Tak tahulah sempat ke tidak aku ni boleh berjaya ke. Kau jangan, cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kau nak mengum, nak apa? Nak murung, nak membikin, nak traumakan diri sendiri, tak payah. Study cepat. Kedua, hadir pada peluang yang ada. Ceramah motivasi, seminar, cara teknik menjawab, jawab peksa, datang. Kemudian apply, apa yang cikgu ajar, apply. Itu ketiga. Keempat, mantapkan subjek yang lemah. Mana subjek yang paling lemah? Oh, subjek saya paling lemah, sejarah cikgu. Sejarah. Sejarah adalah subjek paling susah sekali. Kenapa? Sebab penumpuan pelajar tu. Pelajar biasanya dapat tumpukan pada subjek sejarah paling lama pun 20 minit. Masuk minit ke-21, pelajar akan mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau aku Kesultanan Melayu Melaka, tiba dia nampak tombak. Istana Melayu Melaka. Itu kan? Jadi, nak mengelakkan tu macam mana? Kita kena proaktif. Cikgu, saya nak tanya soalan sikit. Cikgu, boleh tak cikgu huraikan tentang ni? Kalau ini apa maksud dia cikgu? Tanya. Malu bertanya, sesat barat. Bukan sesat jalan ke lah. Sesat barat kau kena tanya. Kena tanya. Saja matematik, kena buat latihan. Tapi itulah. Matematik pun sekarang ni dah tak macam dulu.
Kadang-kadang heran betul, jajab tukar, jajab tukar, poning kepada. Kan? Dulu matematik kita senang ya. 5,000 campur 300, campur 550, tolak 200 setengah. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu. Berapakah kali ganda ni kali ni? Sekarang jangan main-main. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Ayam adalah dua kali ganda daripada kambing campur dengan separuh lembu. La ilaha illallah. Itik pula separuh kurang daripada ayam. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Mati budak tu mikir ni. La ilaha illallah. Dia kata kita nak merangsang daya fikir budak-budak hari ni. Makan dulu tak ada macam tu pun elok, jadi mentari, jadi YB, okey, tak ada masalah pun. Oh, ma, menghilangkan minat budak. Ya, tapi tak apalah, sistem tu ikut ajalah. Eh, you all dah tak ada pilihan, ikut je. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya profesional. Jangan campur aduk main dengan belajar. Time belajar, belajar betul. Time main-main betul. Nak tengok TV, tengok betul sampai tembus TV tu tengok. Tapi semua ada masa dia. Tolong susun strategi masa dia. Kemudian iltizam, bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. InsyaAllah boleh berjaya. Organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, letakkanlah niat yang baik. Sebab bila ada niat yang baik, InsyaAllah Tuhan akan bantu kita. Apa niat yang baik? Aku ni belajar rajin-rajin sebab apa? Sebab aku nak tolong kedua orang tua aku. Aku ni belajar rajin-rajin sebab apa? Nak ubah nasib masyarakat aku. Saya teringat satu kata-kata Ali Falsafah. Ali Falsafah ni kata, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku dah tua, baru aku perasan negara ni pun besar juga lagi. Biarlah aku ubah keluarga aku sebagai langkah terdesak yang terakhir. Akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, dah nazak, masa itulah baru dia sedar, dia tengok tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang dapat diubah. Dan barulah dia tersedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri aku, mungkin aku boleh mempengaruhi keluarga aku menjadi baik. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat menjadi baik. Masyarakat baik dapat mempengaruhi negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Jangan nak tunjuk, eh, kenapalah dia bagus, dia bagus. Saya ingat kata-kata falsafah. Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busur, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busur tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang ajalah. Macam tu ajalah kan. Maknanya target kena tinggi. Target kena tinggi. Aku ingat aku nak jadi engineer, aku nak jadi lawyer, aku nak jadi doktor, aku nak jadi pensyarah, aku nak jadi cendekiawan, aku nak jadi ahli sains, aku nak jadi profesor. Tak kisah. Sampai. Semuanya beyond. Kita semuanya boleh kita capai, walaupun kita dapat benda tu beyond our limit. Tak boleh capai. Tak ada masalah. Boleh capai. Dan begitu juga disebutkan. Tentu ada sini yang pernah fail, betul tak? Pernah fail lah. Alamak, malu nak cakap fail. Itu pun ada kata-kata Ali Falsafah. Semalam ibarat cek tendang. Cek tendang tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entah kan tidak. Jadi jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini adalah ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Masa yang ada, manfaatkan. Jangan kita bazirkan buat benda-benda yang sia-sia. Hari ini, kenapa orang tak nak belajar? Nak main. Kedua, nak tengok TV. Ketiga, nak main PS5. Keempat, nak main WhatsApp, main TikTok. Kelima, nak buat benda-benda lara yang lain dan lain-lain. Simple je. Kalau kita bekerja, kalau kita belajar rajin-rajin, sampai satu tahap dapat masuk universiti, lepas masuk universiti dapat bekerja, tak boleh buat kelima-lima benda tu tadi. Semua boleh buat. Saya dekat rumah saya dah ada satu bilik dah khas untuk main PS5.
Siap dengan sound system. Berapa bilik tu siap dengan ni game dia FIFA. Sampai sekarang tak sampai sentuh nak main. Nak tunjuk kan, kan? Sampai nak kita nak capai apa yang kita nak. Nak boleh capai, tak ada masalah. Kita nak lepak dengan kawan-kawan boleh. Kawan-kawan nak lepak dengan corporate-nya. Jom. Jumpa dia cari kedai yang tak ramai orang sebab dia tak nak nanti bila jumpa tempat ramai orang sudahnya dia jadi tukang ambil gambar. Lepak kat kedai usup tom yam KFC Kamat tak ramai pukul 10:30 malam kat teh tu lah waktu lepak sebab kat sana orang tak ada heboh nak ambil gambar semua angkat tangan macam tu je. Boleh lepak, boleh main, boleh, tak ada salah. Boleh tengok TV kat rumah sampai ke 2-3 pagi tengoklah, tapi kejar cita-cita dulu. Ada orang bagi tahu, betul tak cikgu? Cikgu tanya cikgu-cikgu kan, ada anak murid cakap saya tak nak belajar lah cikgu, saya nak jadi YouTuber. Pernah dengar tak? Tanyalah orang-orang lama. Dulu zaman kita pernah ada Mama MIRC chat kampung. Kita pernah ada BlackBerry Messenger, BBM. Tokan ni keluar bunga. Tokan keluar gambar orang macam ni. Tentu kan? Sekarang dah ada WhatsApp pula. Dah WhatsApp, tiba-tiba lah ada Instagram. Ingat Instagram canggih lah. Rupanya tiba-tiba ada TikTok pula. Tak lama lagi ada TokTik. Tak lama lagi ada Teng-Teng. Tahun 9 baik Teng-Teng dia kan. Keteng-Teng dia kan. Tak, saya nak bagi tahu YouTube ni pun baru-baru ni je trending. Saya nak bagi tahu sampai satu masa nanti kalau YouTube tu dah tak relevan, dah seberapa ramai berlambak orang jadi YouTuber, besok beli YouTuber ni dah tak relevan, korang nak buat apa? Alangkah baiknya kalau kamu menjadi YouTuber dalam masa yang sama kamu seorang doktor, kamu seorang YouTuber dalam masa yang sama kamu adalah seorang engineer, kamu YouTuber dalam masa yang sama kamu juga adalah seorang peguam. Itulah yang saya sebut ke anak-anak saya. Itu. Jadi YouTuber pun bangang buat apa? Saya bukan nak, saya nak cakap apa. Ada beberapa orang buat konten bangang-bangang, kaya dengan kebangangan buat apa? Hidup kita ni, bak kata orang tua-tua dulu, bawa bakul berisi limau, payah nak angkat, payah nak jenjing. Biarlah mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Biar kehormat sikit mati kena baham rimau. Sadap sikit cerita kau mati, dia mati lu macam mana? Berlawan dengan rimau. Tanda dia. Dia mati lah, kau digigit kanjing langsung lupa mampuih dia. Bodoh lah. Maksudnya biar hidup dengan penuh rasa kehormatan. Nah, tu sebab kita kena belajar. Ada sebab kena belajar. Kan? Sebab kata orang cantik taluk pantai nyelandai, tambah perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Nah, belajar, jangan tak belajar. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Makna ingat pesan guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sebentar di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak jadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Pesan cikgu dengar, pesan guru dengar. Ini apa melawan ni, macam mana nak berjaya. Saya sampai sekarang saya telefon cikgu saya lagi. Dalam perjalanan kalau pergi ceramah tu telefon. Dan itu cikgu Nuraini. Cikgu Nuraini tu mengajar saya matematik darjah 3 kat Sekolah Kebangsaan Paroi. Masa dia pencen, dia tak jadi cikgu matematik dah. Masa dia pencen tu, dia pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Dia tinggal berapa bulan nak pencen, saya telefon dia lah, ingat lagi saya ya. Saya rasa macam ingat lah you Samsul, you kurus di tinggi tu dulu. Tu dulu. Ada seorang pensyarah dia, pensyarah account, accounting, telefon Puan Laila. Assalamualaikum Puan Laila, sihat? Sihat. You ingat, mana tak ingat, you kacau-kacau I belajar dulu. Masa-masa kita mengajar, you kacau, mana boleh tak ingat? Kata, oh ingat lagi. You buat apa sekarang Samsul? Saya ceramah lah Puan. You ceramah apa? Samsul debat tu saya lah. You kan daripada belajar sampai sekarang, tak habis-habis gurau. Dia tak percaya saya Samsul debat. Dulu kan. Belajar, jangan tak belajar. Saya teringat satu pantun. Yang satu pantun, adik-adik kena faham pantun ni betul-betul. Orang lama memang tahu pantun ni. Berburu ke padang data, dapat rusa berbalang kaki. Apa kegilo berburu ke padang?
Mana ada orang berburu kat padang? Padang datar pula tu. Takkan kau tak nampak apa binatang yang ada teh tu? Tapi dia mengaku dapat rusa berbalang kaki itu bukan rusa berbalang kaki itu, itu belalang. Tapi nak menyedapkan hati, dapat rusa berbalang kaki, dia kata. Maksud daripada pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga, kuncup ya. Nak kata tak bunga, bunga ni. Jadi mana kita nak jadi? Belajar rajin-rajin, insyaAllah adik-adik boleh berjaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, adik-adik, saya faham signal tu, saya faham signal tu berhenti doreh lah, habis kan, orang belakang tu dah rosak dah, dah makin dah macam barisan nak belakang tu nak main kan. Jadi terima kasih banyak atas kesabaran semua, terima kasih banyak. Mbak kata orang ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, walaupun sedikit sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput pada hari ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Yo, oh boleh. Ha, boleh, tak ada masalah. Oh, so tambah ahli, tambah ahli. Tambah ahli sejam. Musik baik. Apa tak khabar pada awal lah. Saya tengok. Nampak macam dah rosak gelisah. Mau tengok-tengok jam tu, saya gelisah waktu. Ha, boleh tambah, tak ada masalah. Satu lagi saya nak beritahu. Dari segi ilmu, dari segi ilmu kan, saya nak beritahu, saya ada seorang, seorang yang sangat hebat dalam ilmunya, iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pada yang non-Muslim pun boleh ambil lah cerita dia ni. Saya ingat dia ni seorang yang baik. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni adalah merupakan satu ulama besar yang kita pegang. Kan? Pandangan dia dari segi hukumnya, disusunnya dengan cukup rapi. Imam Syafi'i waktu dia nak berguru dengan Imam Malik, nak berguru dengan Imam Malik, bila dia datang, orang suruhan Imam Malik jam sambut dia dekat pintu. Dia kata, boleh tak beritahu dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan dia. Maka orang suruhan ni beritahu, wahai Imam Malik, dekat luar sana ada seorang budak, dia nak berguru dengan kau, kau khabarkan kat dia. Ha, dia tak macam tu burak ada, ni terjemahan pula bunyi pilah lah burak Imam Malik tu. Dia kata, tolong sampaikan pada dia, kalau dia nak belajar dengan aku, pastikan dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun. Imam Malik susun balik hadis-hadis Nabi dalam kitab ni, namakan kitab Muwatta. Dulu sebelum dia ada kitab Muwatta, tapi sebabkan disusun dengan penuh rapi, lebih 3000, lebih 3000 hadis-hadis Nabi ni kumpulkan dalam kitab Muwatta tu. Dia kata Imam Malik pesan suruh kau baca dulu kitab Muwatta tu. Maka Imam Malik pula beritahu apa ni, bila dia beritahu kat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Macam ni lah, tolong beritahu dekat Imam Malik, kitab Muwatta dia tu dalam kepala aku. Terperanjatlah orang suruhan Imam Malik ni beritahu, wah Imam Malik, bunda tu khabar, tu cakap kita lah terjemahan. Bunda tu beritahu kitab Muwatta tu dalam kepala dia, biar betik, dia kata. Ha, tu saya cakap tu, dia tak cakap macam tu. Biar betul kan? Macam polik. Kitab Muwatta tu, himpunan hadis-hadis Nabi 3000 hadis tu, tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Imam Syafi'i hafal dalam kepala dia. Dia tak percaya. Oh, tak boleh jadi ni, kena test dulu budak ni. Imam Malik pun keluar. Cuba kau baca muka surat ni. Dia baca sebiji. Tabuk muka surat ni sejibi. Tabuk muka surat ni sebinyon. Sama. Sama. Dan untuk makluman semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta Imam Malik itu dalam tempoh yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Itulah Imam Syafi'i. Tapi apakah pengajaran yang paling penting yang dididik oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Suatu hari Imam Malik mengajar Imam Syafi'i, tengah mengajar-mengajar, Imam Malik macam ni, dia ingat Imam Syafi'i ni memang, apa yang kau buat tu? Dia kata,
Demi Allah tuan guruku, dia kata, sesungguhnya aku ini miskin, tak ada duit nak beli pen dan kertas. Aku guna air liur aku untuk mencatat nota di atas tapak tanganku. Itulah susahnya. Nak beritahu, susah bukan alasan untuk menuntut ilmu. Tapi Imam Malik ada sebut satu perkataan yang penting untuk semua adik-adik semua nak berjaya dalam hidup, iaitu biarlah ilmu itu sedikit tapi jangan tak ada adab. Itu pesannya. Itu sebab saya pesan tadi, jangan sakitkan hati guru, jaga adab. Jangan sakitkan hati guru, jangan sakitkan hati mak ayah kita, tolong jaga adab. Salah seorang anak murid senior pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim, dia mengabdikan diri dia untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Contoh katalah kita duduk kat meja bulat ni kan, tiba-tiba lalulah satu anak dara, tumpang lalu abang ngaji tu, terang kek songkok macam mana, ya siapa dah ni, langsung tanya anak siapa, sebab adab. Tapi kalau kita tengah duduk kat kedai duduk, tiba-tiba lalu satu kereta menjala, kereta tu mana, kereta menogak semua menjala, sebelum kau cakap aku cakap dulu, menjala kereta tu, keluar orang tu, dia tanya, wey, pengurusi pengetua mana satu? Umat tertanya, cara tanya tu kurang hajar betul. Langsung kita pun cakap, tak tahulah kopi tanya orang lain. Sebab apa? Tak layak penghormatan untuk orang yang tak jaga adab. Macam tadilah, saya masuk tadi, tak dibagi parking dalam. Setuah tu. Setuah, pelawat-pelawat sana, pelawat sana tu. Montang-montang aku naik kereta koci, naik Azia, dihalau pakai tompek pelawat ni pun ceramah ni, turun ciumin lah itu kan, start salam bosan dalam tu, okey tu. Minggu lepas saya ceramah kat UTM Jalan Semarak, lepas ceramah tu, lepas ceramah dia bawa makan jalan kaki, yang assistant saya bawa kereta Azia tu parking depan hotel UTM and Residence. Fuh mak, kat Jalan Semarak tu parking kat mana, parking kat logo UTM tu, balik kena klaim gitu tu. Oh sah betul lah kan, agak mana Azia ni berani itu parking kat tempat pengarahan ni kan? Wahal dia suruh kata ni malu betul dia kan, saya tak ada hal. Tak ada hal, payah orang ni naik kereta koci, payah naik kereta bosar, payah kereta bosar belagak, naik kereta koci susah hidup, semua susah. Jadi jangan kita nak puaskan hati semua orang, kita takkan boleh, kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Yang penting kita usaha yang terbaik, buat yang terbaik, buat yang terbaik. Jadi tadi adab lah tu, dia tak bagi saya parking tu sebab mungkin tak nampak siapa, dia bukan dia tak beradab, tak, bila tu macam ni lah ustaz yang boleh macam ni baru bagi masuk, itulah dia. Jadi apa pun, rasa-rasa dah sampai dah kan, dah boleh kan, dah okey kan, okey, saya tahu dah, saya nampak dan jauh bayang pun saya tahu YB apa Datuk Mak yang dah sampai. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun minta maaf banyak-banyak kepada semua. Saya tak boleh nak lama sebab saya nak bergerak. Lepas ni nak pergi ke Melaka, kemudian malam nanti nak bergerak terus ke Johor. Besok ada ceramah dengan Jacob Johor Corporation, motivasi untuk staff Johor dan juga penyewa-penyewa awam negeri Johor esok. Jadi insyaAllah ada kesempatan nanti kita bertemu lagi. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.